Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya di sini tidak membahas masalah kelinci, tapi saya hanya ingin mempromosikan channel saya dulu. Channel saya ini dibuat untuk memberikan informasi yang kreatif, inovatif, positif untuk seputar dunia kelinci. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengikuti channel saya. Jangan lupa juga untuk klik tombol warna ungu. Jangan lupa klik tombol warna ungu, di like juga, di subscribe juga, karena untuk saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi tentang kelinci. Mungkin ada teman-teman yang ingin lebih tahu tentang seputar kelinci, ada masukan untuk saya, nanti saya akan membahas tentang seputar dunia kelinci. Ya, yang kadang untuk pemula masih bingung. Bingungnya kenapa? Karena kalau pemula itu masih bingung untuk membedakan jenis jantan dan betina. Masih bingung juga untuk menanggulangi penyakit. Dan masih bingung juga usia berapakah kelinci sudah bisa dikawin. Maka dari itu, nanti saya akan kupas tuntas untuk dunia perkelincian. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, agar lebih semangat lagi untuk peternaknya. Mungkin dari saya itu aja informasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.